Bisa dimaklumkan, kami di IPD Terengganu masih lagi menjunjung perintah daripada pucuk pimpinan PDRM bagi membenteras aktiviti-aktiviti yang jijik, iaitu judi. Judi haram. Dan pada 20 hari bulan Ogos, jam lebih kurang 8 pagi, sepasukan polis dari IPD Terengganu telah membuat satu serbuan di rumah di kawasan OSIS Damansara, Ara Damansara. Pemeriksaan lanjut ke atas premis tersebut telah tangkap seorang wanita warga tempatan dan tiga lelaki warga tempatan yang berumur lingkungan 20 tahun hingga 24 tahun disyaki terlibat dalam aktiviti perjudian atas talian. Pemeriksaan lanjut dalam premis tersebut mendapati beberapa skrin komputer yang memaparkan aktiviti perjudian atas talian. Seterusnya, kami telah melampas 6 buah monitor, 21 buah telefon bimbit, wang tunai RM2,773 dan lain-lain peralatan yang digunakan untuk kegiatan perjudian atas talian. Semakan mendapati kesemua tangkapan tiada mempunyai rekod jenayah lampau. Hasil siasatan awal mendapati aktiviti perjudian atas talian tersebut telah beroperasi mulai jam 8 pagi hingga 8 pagi, 24 hours tadi, sejak sebulan yang lalu. Jadi saya akan kaji balik macam mana dia orang boleh beroperasi sebulan tanpa kita dapat tahu lebih awal. Kita akan perbaiki. Dan saya ucapkan terima kasih kepada penduduk Ara Damansara kerana menyalurkan maklumat berkenaan aktiviti ini. Okay. Para pekerja dibayar gaji sebanyak RM2,500 sebulan dan sasaran pelanggan adalah di kalangan warga tempatan. Cara beroperasi adalah melalui iklan dan pertaruhan melalui aplikasi Facebook dan WhatsApp. Kutipan hasil perjudian atas talian adalah sebanyak RM3,000 hingga RM5,000 sehari. Kesemua suspek akan dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman pada pagi ini. Dan kes disiasat di bawah Seksyen 4.1.G Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Okay. Rambasan adalah 6 buah monitor pelbagai jenama, 21 buah telefon bimbit, sebuah komputer reber, peralatan komputer, satu set modem dan router dan wang tunai RM2,773. Itu serbuan pada belah pagi.